जो मैं करना चाहता था वो बारह बेटा करके दिखावेगा। ये समझ में ना आई कि गोल्ड तो गोल्ड होता है। नहीं जाती है बेटा, भूली नहीं जाती। Dangal merupakan film Amir Khan yang berhasil menggemparkan perfilman dunia Bollywood. Itu dikarenakan film yang dibintangi oleh Mr. Perfect yaitu Amir Khan berhasil menjadi film India dengan penjualan terbanyak sepanjang sejarah dunia perfilman Bollywood. Dan di video kali ini kami akan membahas fakta-fakta menarik di balik film Amir Khan yang berjudul Dangal yang diangkat dari kisah nyata. Tetapi seperti biasa, sebelum meluncur ke topik utamanya, kami meminta dukungan kalian untuk subscribe channel kami demi perkembangan channel ini. Fakta pertama, film Amir Khan yaitu datang dari Amir Khan sendiri yang merupakan main aktor dari film ini. Di dalam filmnya kali ini, Amir Khan yang sering disebut Mr. Perfect harus memainkan dua karakter yang perbedaan fisiknya cukup mencolok. Amir Khan yang bermain sebagai seorang pegulat veteran harus menaikkan berat badannya sebanyak 30 kilo, sehingga berat badannya hampir mencapai 100 kilo di dalam filmnya ini. Dan menariknya, setelah selesai dengan role di filmnya itu, Amir Khan harus menghubungi salah satu sahabatnya yaitu Salman Khan untuk memberikan trainer pribadinya demi membentuk fisik Amir Khan seperti sedia kala. Karena Amir Khan di saat itu juga harus dikejar waktu untuk syuting film Dom 3 yang akan disyuting di United States. Fakta menarik kedua film Amir Khan ini yaitu datang dari beberapa pemilik teater yang memberikan surat ke Amir Khan dan mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkan bisnis teaternya dari kebangkrutan. Pada tahun 2016, ada demonetisasi mata uang India yang menyebabkan beberapa industri di India terancam kebangkrutan. Begitu juga bisnis-bisnis teater di kota kecil harus berpikir keras untuk kelangsungan bisnis mereka. Dan untungnya di tahun yang sama terilis film Dangal yang membawakan keberuntungan bagi para pemilik teater sehingga teater mereka lepas dari kebangkrutan. Kemudian fakta menarik ketiga, film Amir Khan ini datang dari co-star Amir Khan yang berperan sebagai istri dari Mahavir Singh Pogar. Sebanyak 70 artis ternyata mengikuti audisi untuk mengisi role sebagai sang istri dari pegulat tersebut. Namun ternyata, Saksi Tanwarlah yang berhasil mengisi posisi tersebut yang merupakan artis televisi. Dan film Dangal merupakan debut pertama sang artis di layar lebar. Di dalam audisi tersebut, Amir Khan turun tangan langsung untuk memilih Saksi Tanwar yang dia rasa memiliki body limit dan chemistry yang pas untuk role tersebut. Dan fakta keempat film Amir Khan ini yaitu dikabarkan sebanyak 4 international wrestler atau 4 pegulat internasional ikut andil dalam pembuatan film Dangal tersebut. Selain menjadi cameo di beberapa scene, ternyata para pegulat internasional ini juga memberikan masukan-masukan untuk penyempurnaan akting para artis di dalam film tersebut. Menurut beberapa sumber diberitakan satu pegulat datang dari Kamerun, satu pegulat datang dari UK dan 2 pegulat internasional datang dari Poland. Fakta kelima film Amir Khan yang tidak kalah menariknya adalah di mana tujuan sebenarnya yang disisipkan dari pengangkatan kisah nyata ke film yang berjudul Dangal. Diketahui di daerah-daerah kecil di India, khususnya di Haryana, terkenal dengan kasus pembunuhan bayi perempuan. Selain itu juga di daerah-daerah India banyak kasus kesetaraan gender antara pria dan wanita yang di mana mereka masih memandang sebelah mata kapabilitas seorang perempuan. Dan Amir Khan yang mengkonfirmasi hal tersebut berhasil mengkritik stigma itu dengan cara kreatif dan sedikit humor melalui filmnya. Fakta keenam film Amir Khan ini adalah Dangal yang merupakan film yang mengangkat kisah nyata ternyata dimodifikasi ceritanya oleh Amir Khan untuk lebih menjual dan memberikan nilai yang lebih pada film tersebut. Seperti yang digambarkan pada akhir film, Mahavir atau ayah dari Gita Pogat terkunci di saat pertandingan final Commonwealth Games yang dimana pada kenyataannya Mahavir tidak pernah terkunci ataupun mempunyai permusuhan pada pelatihnya Gita. Fakta ketujuh film Amir Khan yaitu tentang penghasilan yang berhasil diraup oleh film Dangal tersebut. Film yang juga ternyata banyak menuai kontroversi karena pesan-pesan yang dibawa berhasil menjadikannya film dengan penghasilan terbanyak mengalahkan film PK yang sebelumnya bertengger di nomor 1 dalam hal penjualan. Dan film Dangal ini juga menjadi film non-English nomor 5 dengan penghasilan terbanyak di dunia. Fakta terakhir film Amir Khan ini adalah fakta yang penuh dengan kontroversi yang datang dari co-starnya Amir Khan yang memerankan Gita Pogat. Beritanya masih simpang siur dan masih menjadi topik pembicaraan hangat masyarakat pecinta film Bollywood di mana Amir Khan yang bercerai dengan istrinya dikabarkan karena kehadiran orang ketiga yang dikabarkan adalah pemeran dari Gita Pogat yang bernama Fatima Sanasai. Jadi demikianlah fakta-fakta menarik tentang film Dangal yang merupakan film yang berhasil menaikkan rating film Bollywood di dunia. Dan bagi kalian yang sudah pernah menonton film Dangal ini, bisa berbagi pengalaman kalian di kolom komentar di bawah video ini. Dan akhirnya sekian dulu dari kami. Terima kasih banyak sudah menonton video kami. Syukriya.
प्यार से मेहनत से लगन से गलत मत समझ मन गीता और बबीता हाथों की पहलवानी अब तक गलो गोल्ड जीतती तुम्हें साल बढ़ जाएगी।